2022 nomor 3 apa tuh kata bapaknya? Wetae oele wetakule oele wetae kuselerule. Lerule, lerule, manungo sa manungo. Lerule, lerule, manungo sa manungo. Lerule, lerule, manungo sa manungo. Watae, oele, watakule, oele, watae. Kusalerule, lerule, lerule, manungo sa manungo. 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 Watanaku ni amaku, amedaku sa pakulau sawale ni ama. Laksanakan dan dalam kegiatan sehari dan sehari. Baik, sebelum pembacaan komitmen yang akan dibacakan oleh Bapak Pija dan akan diikuti oleh seluruh peserta, oleh seluruh pekerja BRI, mungkin saya berikan waktu untuk Bapak mungkin sedikit sepatah dua kata sebelum kita dari komitmen Bapak. Terima kasih Pak Iwan. Selamat siang semua. Siang. Belum lapar toh? Saya lihat pembelajarannya, termasuk saya juga. Jadi saya tadi juga, makanya saya nggak ikut bergabung ya. Secara pribadi saya nggak ikut bergabung, saya juga sambil mempelajari. Seandainya saya di posisi seperti itu, mungkin tadi pertama waktu teman-teman mungkin berbuat iya kan, pasti di situ ada yang mungkin tunjuk-tunjuk kan, tunjuk-tunjuk maunya yang di depan, gitu kan, ada yang maunya di belakang, ada yang suara nggak keluar. Semua proses pembelajaran teman-teman. Jadi mungkin kedepannya teman-teman berani ya, untuk berani tampil jawab atas diri kita gitu. Diri kita dalam artian pertanggungjawaban kita sebagai kita pekerja BRI ya. Terus tadi kedua saya lihat di yang bawa air tadi, istilahnya tadi aqua team building tuh. Jadi saya lihat di situ banyak sekali yang bisa lihat banyak sekali kita alami di pekerjaan kita. Jadi mohon maaf, karena kan instruksi itu kan satu. Jadi fokus kan, fokus yang monitor siapa. Karena kalau banyak nanti bingung mau dengar yang mana kan. Tapi itu nggak apa-apa. Maksudnya di situ kita belajar mau ngambil instruksi yang mana, dalam artian instruksi untuk tujuan yang benar tentunya ya. Dan di situ juga kadang mohon maaf ya, mungkin si A bilang si B, si B bilang si A, atau si A bilang cuma sekian, cuma bilang 5 kata, si B sambung lagi jadi 10 kata, atau si A cuma bilang 10 kata, si C lanjutin cuma 2 kata, tidak tuntas. Jadi kan kayak tadi banyak suruh gini, tapi kita fokus, enggak usah jalur gitu. Nah itu saya tangkap di situ. Jadi teman-teman fokus. Ketiga,
Tadi saya lihat untuk mengis air pingpong. Luar biasa di situ teman-teman, di situlah kenyataan itu ada di pekerjaan. Sudah tercapai kan? Posisi sudah tercapai, tidak mau tiup lagi. Tidak mau tiup lagi. Akhirnya tim lain bisa leading, bisa lewati. Nah, itu juga kita berpikir ke kompetitor kita. Jadi jangan sampai kita cepat puas ya. Dalam artinya bersyukur, tapi kita juga harus perhitungkan resiko ke depannya seperti apa, peluangnya seperti apa. Nah, kita bijak ya. Terus tadi ada yang sudah sangat sampai siram badan itu siapa? Dia saking menyesalnya kali. Dia yang istilahnya meniup pingpong keluar dari gelas. Akhirnya kan dia merasa bersalah dan makanya mungkin sampai siram gemes gitu. Nah, itu perlu ditanamkan ya teman-teman. Maksudnya begini, dalam artinya teman-teman harus merasa lah kalau di kantor itu kontribusi kurang, itu juga rasa aduh kok bagaimana di unit realisasi 3 tapi yang produksi cuma 2, nanti yang produksi 2 yang satu enggak, yang enggak harus berpikir lah, jangan sampai merasa baik-baik saja ya kalau teman lain bertelur oke gaji tanggal 25 tidak pernah terlambat teman-teman, sedangkan kita punya hasil seperti apa, jadi kita harus merasa bukan berarti merasa itu terus kita putus asa, putus buka, tapi kita perbaiki, kita berjuang lagi ya, berjuang lagi, bisa di situ. Terima kasih ya kepada teman-teman panitia, meskipun dengan saya anggap singkat, biasanya FPK itu rapatnya sampai lama, perencanaannya banyak, kadang-kadang pakai tim dari luar. Kemarin saya ikut rapat sama sekali, yang kedua saya gak ikut, biarlah teman-teman berkreasi. Kenapa saya gak mau ikut? Saya juga ingin teman-teman di sini tentunya punya ide, punya usulan kerja ke teman-teman di sini, bisa mengembangkan hal-hal yang kecil tadi dan itu bisa dipakai. Ya, maju.